Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas drama series Malaysia Bukan Sekedar Lafaz episode yang ketiga. Pada episode 3 ini menceritakan Sikin dihalau dari rumah sebab kena rogol. Sikin jumpa dengan Dr. Firman. Dia tak berani ceritakan apa yang telah terjadi padanya. Sikin tak tahu kenapa dirinya ada di bilik hotel dan ada seorang lelaki. Sikin tak sadarkan diri. Sikin sepertinya sudah kena rogol dan yang plan semua itu adalah Ain. Ain, nak Sikin dihalau dari rumah dan dia akan jadi disayang papa dan mamanya. Papa Sikin nampak marah dengan Sikin sebab dia dapat gambar Sikin di bilik bersama lelaki. Papanya tak sangka Sikin macam itu. Sikin coba jelaskan tapi papanya tak percaya dengan cakap Sikin. Dia nak Sikin keluar dari rumahnya. Tak ada yang percaya dengan Sikin, Firman seperti juga tak percaya dengan Sikin. Dia tak bisa terima Sikin yang sudah tidur dengan lelaki lain. Sikin nampak sedih, dia diperangkap saudara tirinya sendiri. Di sisi lain, Ain nampak senang sebab berhasil membuat Sikin dihalau dari rumah. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.